Marinir Timur jauh dari Brigade ke-155 mengalahkan musuh di Novo Mikhailovka. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 15 Februari 2024. Unit serangan lintas udara dari Brigade Marinir ke-155 melumpuhkan angkatan bersenjata Ukraina dari Novo Mikhailovka dan sekitarnya. Para penembak itu beroperasi dengan dukungan artileri dan tank. Bertempur dengan gagah berani melawan musuh di parit dan sekitar bangunan perlindungan. Sejumlah prajurit tampak berpencar dan saling berbagi tugas, menembak dari satu titik ke titik yang lain. Di area ini, pengepungan total juga dilakukan militer Rusia. Dapat dipastikan militer Ukraina alami kerugian total dalam insiden penyerangan ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.